Jangan-jangan dia lari ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai penonton YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Saya Ovi mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah setia menonton Amanah Wali 5 sampai sekarang. Ikuti video terbaru Amanah Wali di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Jangan lupa juga ya, subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton Amanah Wali 5 setiap hari pukul 21.15 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Oke. Preman-preman bayaran itu udah gua atasin sama Babe Sadeli. Alhamdulillah. Intinya bocah-bocah tengil itu, insya Allah ya, nggak akan pernah berani lagi buat menginjakkan kakinya di pasar malam. Amin, 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 amin. Tapi karungnya masih digantung, Bang Apoy. Oh gitu ya, Ndra. Itu punya gua. Kagak masalah, Ndra. Paling kagak isu tentang uang haram itu udah santer beredar di luar. Oh, gitu ya, Bang. Ya gitu. Ya gitu. Gitu. Gitu ya. Gitu, Bang, apa ya? Ya, 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 Ndra, Ndra. Lu describe banget, Bang. Isu yang beredar di luar itu banyak yang ngomong. Jangan ada yang coba-coba buat nyentuh uang haram. Bakal kena karma. Bakal kena apes. Kena sial katanya. Bahkan sampai bilang, kalau nyentuh uang haram itu bisa jadi meninggal. Karena udah ada bukti. Tapi biarin, sekali lagi biarin aja. Itu kan omongan orang-orang itu. Masalah kehidupan baik atau buruknya ada di tangan Allah. Balikin aja sama Allah. Allah yang lebih tahu daripada perkataan orang-orang itu. Dan Allah yang jauh lebih tahu maksudnya apa uang haram itu. Trending, trending. Topik Wal Hidayah. Trending, trending. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang. Selamat datang di Pasar Al-Makmur. Tebarkan salam, senyum, dan sapa. Eta pisan. Punten, ada acara apa ya? Akang-akang, neng-neng pada kesini. Kita mau ke Posko Tobat, Bang. Masya Allah, akang-akang neng-neng ini mau tobat di sini? Eh tapi sana tuh kalau begitu mah. Tobat sekaligus katanya ada yang bagi-bagi uang, Kang. Hah? Iya, Kang, bagi-bagi uang. Bagi-bagi uang? Di Posko Tobat. Serius, Eta Teh? Beritanya sebegitu, Kang. Permisi, kita ke Posko Tobat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk, kita lihat belakang aja yuk. Ayo. Beneran gitu ada yang bagi-bagi uang? Kok pengen nggak tahu? Lah kalau nggak tahu, pengen juga pengen ikutan atau? Ayo guntur murid tuh. Ada yang gini, taruh. Cik, cik, cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi nyari siapa, Bang Untung? Pengacara. Pengacara buat apa? Buat sumasi lu, karena lu udah nuduh gua ngambil duit Rohmat. Paham lu? Siap-siap, Ki. Nanti lu akan hidup di balik jeruji besi. Dinginnya hawa penjara. Maksud lo apa, Bang? Maksud lo apa, Tur? Di negur kita. Panik ya? Panik lah. Panik dong. Bercanda, Ki. Serius betul hidup lo? Gue lagi nunggu jamaah gue. Tur,
Lu udah siapin kan amplopnya? Udah Bang Ustaz. Tenang tuh, jamaah kita banyak. Ah, itu dia Tur, jamaahnya datang. Akhirnya datang juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hah? Yang lengkap dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah, 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 berkah. Bang Ustaz, dijawab dulu salamnya. Hah? Ustaz lupa. Kok Ustaz bisa lupa ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beneran dapat uang kan? Beneran. Tapi ngaji dulu bareng Ustaz. Mau duit gak? Mau. Kalau mau duit, ngaji dan tobat dulu bareng Ustadz Al-Untung, Ustadz Kondam yang diberikan karomah. Ayo jamaahku, calon-calon muridku, kita ke musola. Yuk. Guntur, asistenku, tolong dibawa. Siap, Bang Ustadz. Kenapa akhir-akhir ini Bang Untung sering bagi-bagi duit ya? Gua cabut ke gaji kemudian. Siap Bang Koy. Terima kasih. Gua titip Pak Mur. Gua titip segala kebaikan yang ada di Pak Mur. Ini amanah Bang Jali, amanah tentang kebaikan. Dan orang baik akan selalu berkumpul dengan orang baik. Amin, amin, amin. Dan gua tahu, lu dan teman-teman punya semangat kebaikan yang tinggi. Insya Allah, Bang Bay. Untuk menjadi yang terbaik di mata Allah, sekalipun sampai saat ini kita belum tentu jadi yang terbaik untuk Allah. Gua janji sama lu dan semuanya. Gua akan balik. Semangat lu dan semangat gua, semangat kita semua, bukan karena manusia, tapi semangat untuk Allah. Allah musta'an. Allah musta'an. Assalamualaikum, Kamondan. Oh, waalaikumsalam, Bro. Ada apa? Kebetulan Kamondan di sini. Ini di belakang teh Kamondan, Kang Untung ngumpulin orang-orang banyak. Maksudnya? Maksudnya teh, pulang juga kurang paham Kamondan. Bukannya pulang masuk hujan ini mah ya, tapi pulang teh khawatir soalnya orang-orang itu teh datang ke posko tobat niatnya ngarepin uang dari Kang Untung. Astagfirullah. Bu. 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 Astagfirullahalazim ya Allah ya Rabbi. Guntur. Ustaz lagi ceramah. Jamaah malah diajak ngobrol. Jamaahku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, besok kita akan berpulang. Pulang. Berpulang.
Bentar jamaahku, ada iklan dulu. Yang bagus tuh. Udah, Tur? Udah, Bang Ustaz. Ingat jamaahku, ketika kalian berpuasa, itu dimulai dari sahur sampai berbuka. Berbukanya ketika mendengar azan. Ingat, azan maghrib, bukan azan asar. Ketika azan maghrib berkumandang, kalian jangan lupa siapin untuk berbuka. Ada es kelapa, ada kacang hijau, ada kolak. Jangan lupa gorengan. Gorengannya jangan lupa juga tuh. Sambal kacang, enak betul. Betul. Ustaz lagi ceramah. Yang dipoto Ustaz, yang dekat Ustaz bukan itu. Sebelah sana gambarnya bagus Bang Ustaz. Sini aja. Ntar lobet lagi baterainya. Sini dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Bondan. Saya curiga kalau Bang Untung yang ambil uang Bang Rohmat. Uang Rohmat? Iya, Bang. Uang haram yang disimpan Bang Rohmat. Rohmat udah tahu? Belum, Bang. Bang Rohmat masih di rumah. Dia belum kesini. Jangan dulu kamu kasih tahu, Rohmat. Jamaahku. Sambal goreng sama kacang. Astagfirullahaladzim, maksud Ustaz bukan itu. Intinya tentang berpuasa. Ingat, kita diwajibkan berpuasa. Kalau kalian tidak berpuasa, nanti kalian bisa berdosa. Kalau kalian berdosa, nanti bisa masuk neraka. Di neraka kalian disiksa, distrika, dipanggang bolak-balik. Ih, ngeri. Bagus para jamaahku, demikianlah tausiah Ustadz Al Untung untuk hari ini. Alhamdulillah. Selesai jegirang lo semua. Ya udah ya, Ustadz akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Jangan berebut. Duduk, jangan berebut, tenang, semua kebagian. Lu udah siapin kan apa-apa? Udah, Bang Ustadz. Bagi-bagi langsung. Bagi dua, gue ntar bagiin yang cewek, Bang Ustadz yang cowok. Ya. Ini naik. Gak ada hal laki lu. Alhamdulillah ada sisa. Amplopnya angkat, biar dipoto. Senyum. Buat bukti Bang Ustadz. Iya, berbukti. Jangan lupa diupload di IG. Iya. Biar Ustadz yang lain pada cemburu. Lokasinya ya. Assalamualaikum. Bagaimana sih jual larinya? Lo yakin dia lari kemari? Yakinlah Bang. Gue yakin lari ke sini. Cari sampai ketemu. Thank you.
Jangan-jangan dia lari ke sana. Ayo kita kejar. Lari sana, cari-cari.